Mami. Wih, itu. Kita masuk ke surga anggreknya. Buset, guys. Ini rumah apa kebun ini? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua di Rivila Dulu Channel. Masih dalam edisi Hari Raya Idul Fitri ya guys. Kita silaturahmi ke saudara yang ada di daerah kota kayak gitu. Nah ternyata di rumahnya guys ada banyak sekali bunga jenis anggrek. Ya. Ini anggrek saya. Ini bermacam-macam anggrek ya. Nanti kita kasih lihat bentuk-bentuknya. Iya, tapi aku nggak tahu ya guys. Tapi yang jelas kalian lihat sendiri. Buat kalian yang juga pecinta bunga pasti tahu. Cuma aku nggak tahu guys. Cuma lihat seneng lihatnya doang kayak gitu. Ini ribun banget di sini ya. Ini jadi rumah ini dikelilingi banyak sekali bunga. Oke, mami kita langsung saja lihat. Barangkali yang menonton juga pecinta bunga, jadi bisa buat referensi buat menghias rumahnya dengan. Atau mau beli di mana? Cari aja di sini. Untuk anggrek ya guys ya. Langsung ke belakang. Oke, ya. Kita langsung saja jalan-jalan karena tadi sudah bincang-bincang ya guys, nggak sempat video, jadi kita keliling rumah saja sambil lalu cuci mata ya mami. Siap. Yuk, kita lihat-lihat ya. Ikuti terus videonya. Nah, ini baru masuk ya teman-teman samping rumahnya. Ini dikit ya, soalnya masih kecil-kecil gitu. Nah, lihat. Ini belum ditanam ya, Mami? Ya kan emang nggak ditanam kalau anggrek sayang. Oh. Cuma ditempel gini tuh. Ini ya, Mami. Ini ya, teman-teman. Dan di sini juga kayaknya tuh ada obatnya. Tuh ada obatnya bunga ya. Kayak apa ini obatnya sayang? Kayak apa jenisnya? Kasih lihat sayang. Kayak apa? Kayak biji-bijian gitu ya? Kayak sentrat. Sentrat. Oh ternyata bunga ini butuh perawatan sangat ekstra guys. Iya. Ini tapi ada pasirnya, Mami? Cuma enggak tahu ini media. Nah, ini baru masuk ya dari sini. Kalau dilihat dari apa luar, ini sudah pemandangan bunga semua ini. Ini anggrek ya? Ini anggrek juga. Ini anggrek, tapi enggak tahu banyak sekali ya. Yang tahu ini jenis apa ya teman-teman? Silakan komen. Kita akan keliling, ini banyak sekali belum ditanam. Emang gini-gini kan ya? Kelelahan itu apa? Titik kan. Bu. Oh, iya. Bu, betul nih, Ge? Iya. Bu, kata kembangnya, Bu. Oh, tiket itu mudi biasa nih? Bu, sudah seluruh Indonesia, Ge? Mantap, guys. Bandung, Jakarta, Palembang. Oh, dibuat wisata. Iya, itu memang kebanyakan wisata itu. Indonesia pun guys, seluruh nasional. Teh mantap. Nggih, kula lihat-lihat. Nggih, monggo Bu. Ya ada beberapa sih. Cuma ini ya memang surganya anggrek semua di sini guys. Mami. Wih, itu. Kita masuk ke surga anggrek. Buset guys, ini rumah apa kebun ini? rumput mutiara gitu. Ini ya. Itu kayak rumput mutiara. Rumput mutiara di laut. Ada rumput mutiara tuh bulat-bulat. Oh. Ini enggak tahu apa ini. Mungkin ini sampai diselimuti bayi ya. Jadi pakai selimut, guys. Iya, ini ya Allah, anggrek semua ini, Mami. Kalau yang kayak di rumah itu kayak gini tahu, Mami? Kembang bunganya. Enggak. Ternyata banyak sekali ya jenis-jenis anggrek guys. Ini. Kita mau makan ini apa? Ini bonsai ya? Bonsai. Enggak sayang. Anggrek juga. Kayak bonsai ya kelihatannya. Ini apa guys namanya guys? Maklum ya aku enggak tahu tentang bunga ya teman-teman. Kalau di rumah tuh yang biasa kayaknya. Tuh ya teman-teman. Semua ini di belakang rumah ya teman-teman. Ternyata tadi sudah tanya-tanya sama budenya juga samping. Nah, ini sudah banyak dikirim ke seluruh Indonesia, guys. Mantap. Jadi buat teman-teman yang juga pecinta koleksi bunga, silakan komen saja atau hubungi nomor di deskripsi ya, guys. Nah,
Ini saudaraku sendiri, teman-teman. Ini ada namanya? Oh, enggak, ding. Ini anu. Mungkin bagi yang ngerti itu di sini paling gitu ya. Tapi kalau kita yang enggak ngerti cuma bagus ya gitu toh. Iya. Paling kalau yang ngerti oh ini jenis. Tahu harga ini. Juga gitu ya. Ini ada enggak namanya? Deno Jadul. Deno Jadul. Itu entah namanya entah yang mesen ya, teman-teman. Jadi bagus itu. Ini teman-teman. Iya, hari 4 kok. Hari raya bisa apa? Bisa menikmati keindahan bunga, guys. Ini apa, sayang? Itu media ini kayaknya. Media apa? Media buat nanam. Kirain media ke media alam sosial. Gaib, alam gaib. Ya, kita ke depan tadi ini, aku ini bunga lihat. Keladi. Biasa jenis keladi ya. Tadi aku udah lihat di depan tuh banyak yang sudah berbunga. Ini kayak anjing bunga. Iya. Ini samping rumah ini juga masih samping. Oh ini mami ya, kalau ditempel di tembok bagus ternyata ya. Oh ini, bis, keren ya. Sebenarnya kita tuh sangat suka, cuma nggak bisa untuk merawat ya teman-teman. Kalau suruh ngelihat itu seneng juga liatnya. Dari kaca ini ya guys, kaca bisa pemandangan sejuk, langsung lihat hijau-hijau gitu kalau pagi. Mantap. Udah krik. Ayo kita ke depan rumah ya. Ke depan rumah. Ayo kita kembali ke depan karena kita tadi masih di samping-samping ya, teman-teman. Samping rumah. Ini keladi juga. Ini masuk rumput gitu kan. Di rumah kan ada jadi. Ya Allah, ini bunga apa sih ya? Ini kayak jenis-jenis yang di anu ya, di alas-alas semua. Alas hutan. Ijen banyak lagi. Iya dah, yuk kita ke Ijen. Nah kita lihat di depan rumahnya ya guys, pemandangannya dipenuhi dengan hijau-hijau teman-teman. Nah ini kalau dari luar semuanya dipenuhi dengan bunga teman-teman. Nah ini mau alatnya buat untuk nanam juga ini. Ini bunga apa ini? Ini bunga ciprut itu. Wih, ini mami. Ya, ini kan tak sendi alas-alas sebenarnya. Ini spesial ini, guys. Lihat medianya juga ini seperti itu juga. Ya. Oh. Wih. Mantap itu. Sekali. Ini kalau dari depan ya, depan rumah. Jadi ini area samping rumah. Sana langsung bunga sampai sepanjang itu, teman-teman. Wah. Wow. Memang jarang ya kalau anggrek itu mami ya. Berbunganya tuh lama sekali. Ini yang sudah berbunga teman-teman. Ini juga anggrek. Iya. Iya toh. Teman-teman kalau salah maaf ya teman-teman, cuma kita hanya melihat saja. Buat teman-teman yang pecinta ya, yang pecinta bunga bisa komen di bawah. Barangkali melihat jenis-jenis bunga. Ya ini tadi yang di depan. Ini kira-kira bunga apa sayang? Ini daun masuk bunga. Lucu tapi loh. Kayak liliput. Nanti minta. Ini liliput. Ini liliput. Ya. Baru diomongin. Ini juga keladi. Keladi ngawur. Iyalah. Oke. Mungkin kita akan review di lain hari lagi ya. Biar semua bunganya ini biar tumbuh. Oke. Kita nanti akan minta.